Halo teman-teman, selamat datang di Drive in Bekasi. Kali ini gue akan melakukan lanjutan perjalanannya dari season yang kedua, yaitu dari Bekasi ke Cikarang. Oke, dulu udah ngerekam. Dan ya, langsung saja kita mulai. Oh, ada pelindasan teman-teman. Waduh, suaranya jadi begitu. Saya mau meninggikan dulu posisi kameranya, kayaknya ini agak turun sedikit ya. Nah, halo, masukkan lagi. Nah, seperti ini udah lebih tinggi guys ya, supaya kalian bisa melihat pemandangan full view dengan luas, karena gue meletakkan dudukan body charge-nya di atas jaket guys, bukan di bawah, di tengah-tengah jaket. Jadi memang terasa sakit ya dan kurang mengenakan, tapi nggak apa-apa, itu demi view yang bagus juga. Ini perjalanan hanya sampai sekarang guys ya. Sebenarnya gue mau pengen lanjutin sampai Kerawang, tapi karena gue mau pengen balik ke KPR gue, perjalanan jadi hanya sampai pertigaan Sukatani ya. Ada hijau, gas. Rawa Panjang, Bantar Gebang, Bogor. Oh iya guys, kalau belok kanan itu nanti ke Cilengsi ya. Cilengsi, Cianjur, via Jonggol. Nih, belok kanan ini. Lurus terus ya, sampai ketemu flyover. Flyover Transyogi. Untuk ke sana perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya. Dan untuk ke Cianjurnya bisa 100 menit lebih.
Jadi copot ya. Anjing copot. Wah, ngelewatin pasar dulu guys, gila ini berapa menit nih nanti nih baru sampai pasar apa baru ngelibas pasar begini nih. Hari libur sih ya, ya hari libur tanggal merah, makanya aktivitas pasar tuh tetap rame. Dan ini bukan jalan nasional, karena ini jalan raya kota ya, jalan protokol, kalau dibilang protokol mah enggak ya, jalan pasar doang berarti. Dan banyak sekali pasar ya, apa bahan-bahan makanan pececeran loh, kayak sayur kayak. Hampir nyenggol habis guys.
Di sebelah kiri ada JPL. JPL-nya swadaya, ya. Tidak dijaga secara ini, guys. Tidak dijaga secara resmi. Oke, keluar Kabupaten Bekasi. Maksudnya keluar kota Bekasi, masuk Kabupaten Bekasi. Bukan lagi di wilayah kota. Dan masuk ke Jalan Nasional, guys, ya. Jalan Nasional. Jalan IRH Haji Juanda. Ke kiri ke Desa Setia Mekar, guys, ya. Konsentrasinya.
niatnya mau pelan tapi karena ada pandangan yang terbatas jadi gue harus nyalip dulu baru pelan. Jangan bilang karena mudik. Beneran macet aja. Oh, udah puter balik, coy. Woi, gila puter baliknya bikin macet, coy. Oke, ada lagi noh. Cibitung, Cikarang, Kalimalang. Nah, ini tuh, itu ada jalan tembus Kalimalang juga tuh. Itu kecil-kecil begitu jalan utama loh, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di part 2. Insya Allah sampai 3 part ya. Insya Allah ya. Halo.